الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين والمسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada أبي هريرة رضي الله عنه daripada النبي صلى الله عليه وسلم bersabda، sabda نبي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Nabi kata tak disuruh kita bersusah-susah kerana nak pergi ziarah mana-mana tempat, melainkan kalau sekiranya kita bercadang nak pergi tiga masjid. Kalau nak pergi lain tempat sampai nak susah diri, kalau nak pergi makan angin, nak pergi ziarah, nak pergi berjalan di lain tempat sampai nak kena ikat perut, nak himpun duit, nak buat belanja, tak sah. Tapi kalau kerana nak pergi tiga masjid ni, Nabi kata bersusah-susah sikit tak apa. Masjid apa yang tiga tu? Al-Masjidil Haram. Kerana nak pi Makkah, kerana nak pi Masjid Haram, kita pekin belanja, Nabi kata tak apa. Wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau nak pi Madinah, Masjid Nabawi. Kalau kerana nak sampai ke Madinah, kita kena berjimat cermat belanja, simpan duit, himpun duit, Nabi kata tak apa. Wa Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga ialah Masjid Aqsa. Kalau kerana nak pergi tiga tempat ni, nak pergi Masjidil Haram, nak pergi Masjid Nabawi dan nak pergi Masjid Aqsa, sampai kita terpaksa kena pekin, kena cermat, kena berjimat dalam belanja, Nabi kata tak apa. Tapi kalau kerana nak pergi lain daripada tiga tempat ni sampai nak seksa diri, Nabi kata tak payah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kebanyakan daripada kita Masjid Haram alhamdulillah dah sampai, Masjid Nabawi alhamdulillah dah sampai, Masjid Aqsa ni tak ramai orang sampai. Berazam dalam hati, mudah-mudahan satu hari Allah izinkan kita pijak bumi barakah itu. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, kata dia عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود
min bina'i baitil maqdis sa'alallaha thalathan hukman yusadifu hukma hukman yusadifu hukma aw mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih wa an la ya'ti hadzal masjid ahadan la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummu faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amma ithnatani faqad u'tiyahuma wa arju an yakuna qad u'tiya ath-thalithah atau kama qala hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sabda Nabi apabila Nabi Sulaiman bin Daud selesai daripada membina Baitul Maqdis. Kita nama Nabi Sulaiman ni senang ingat. Sulaiman bin Daud. Siapa? Si dulu ada menteri seorang nama Sulaiman Daud. Sekarang dia pening. Sulaiman bin Daud ke Daud bin Sulaiman? Hak mana anak, hak mana pak? Petua dia mudah ya. Ingat dulu Malaysia ada satu menteri pendidikan nama dia Sulaiman Daud. Jadi Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Senang. Nabi Sulaiman alaihissalam dia bina Baitul Maqdis. Bila selesai dia membina Baitul Maqdis, dia minta doa pada Tuhan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiga benda. Yang pertama Nabi Sulaiman minta dekat Tuhan hukman yusadifu hukman. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi dekat dia satu power, satu kuasa, yang kuasa ni seumpama kuasa Tuhan. Dia bukan minta benda calang-calang. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi dekat dia satu kuasa, yang kuasa tu seolah-olah seumpama macam kuasa Tuhan. Dia nak jadi satu orang yang powerful. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi dekat dia satu kerajaan yang kerajaan itu tidak akan ada siapa pun lepas pada tu mempunyai keadaan macam tu, kerajaan yang macam tu. Makna bukan setakat dapat lebih daripada 2/3 majoriti. Dia minta lebih daripada itu. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi dekat dia satu kerajaan yang kerajaan itu kuat dia. Tidak ada satu orang yang boleh memiliki kerajaan sekuat itu. Kalau hari ini kita kata dalam dunia Amerika, Donald Trump ni power sangat. No. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam lagi power dulu ni. Dia minta dekat Allah yang pertama bagi dekat dia kuasa. Kuasa dalam erti kata apa? Dia boleh kontrol semua. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala bagi dekat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini, dia bukan sahaja boleh kontrol manusia, tapi dia juga boleh kontrol jin dan dia juga boleh kontrol binatang dan dia juga boleh kontrol sumber alam. Dia boleh kontrol angin, dia macam-macam benda Allah bagi dekat dia. Dan benda ni bukan cerita dongeng. Benda ni disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk baca dalam surah An-Naml, surah cerita pasal semut. Hari di mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan tentera dia naik kuda dalam perjalanan nak pergi satu tempat, semut ni sudah tahu bunyi derap kaki kuda itu adalah kuda Sulaiman dan tenteranya. Dalam surah An-Naml, dalam surah Semut, Allah Subhanahu wa taala cerita dalam ayat 18.
Semut kata apa? Semut kata qalatin namlah. Maka kata seekor semut kepada geng-geng semut ni. Dia kata, ya ayyuhan namlu, wahai semut-semut. Udkhulu masakinakum, pi masuk dalam rumah hampa lah ni. Semut duk melata di atas bumi ni, bila dengar bunyi suara kaki kuda Nabi Sulaiman dan tentera dia, salah seekor daripada semut ni kata kat kawan-kawan dia. Dan benda ni direkodkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau benda ni mai dalam hadis, ada orang tak percaya. Ada orang akan tanya, hadis ni sahih ke tak ke? No, Allah buat mai cerita ni dalam Quran. Seekor semut sudah kata, ya ayyuhan namlu. Dia kata, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, pi masuk dalam lubang, dalam rumah-rumah hampa ni. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, supaya Sulaiman dan juga tentera dia tak pijak hampa. Wahum la yash'urun, dalam keadaan Sulaiman dan tentera dia tak sedap hampa dah di atas bumi itu. Semut alih. Nabi Allah Sulaiman AS, Allah bagi dia dengar suara semut ni. Dalam pada bunyi kaki kuda yang derah tu, Nabi Sulaiman boleh dengar semut bercakap kepada semut-semut lain. Menunjuk kata Nabi Allah Sulaiman AS, Allah bagi dekat dia apa yang dia minta. Dia minta supaya Allah bagi dekat dia power seumpama. Bukan kuasa Allah, seumpama. Macam kuasa Allah, Allah bagi dekat dia. Menatang sehalus semut pun dia boleh kontrol. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Dan Nabi Allah Sulaiman AS minta supaya Allah bagi dekat dia satu kerajaan. Yang kerajaan itu tidak akan ada siapa-siapa pun selepas daripada dia mendapat kerajaan sekuat yang dia dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa alla ya'ti hadzal masjid ahadan. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya siapa-siapa yang mai ke Masjid Aqsa yang dia bina ni, dia bertanggungjawab meletakkan batu asas pembinaan Baitul Maqdis ataupun Masjid Aqsa. Sat lagi saya akan pergi detail cerita pasal benda ni. Selepas siap dia bina Baitul Maqdis, Masjid Aqsa ni, dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, mintalah supaya siapa-siapa yang diizinkan engkau menjijak bumi Masjid Aqsa, bumi Baitul Maqdis ini, la yuridu illa salah fihi, yang dia main dengan niat yang satu, dia nak sampai di bumi Masjid Aqsa, nak sampai di bumi Baitul Maqdis ni, nak semayang di atas bumi itu. Dia niat yang tu. Aku minta dekat Tuhan satu hari, Allah bagi dekat aku satu peluang, aku nak sampai di Masjid Aqsa ni. Bila sampai sana, aku nak semayang di atas bumi Aqsa ni. Nabi Sulaiman kata, siapa-siapa di kemudian hari esok-esok ni, selagi tak kiamat, mereka berazam nak pergi ke Masjid Aqsa. Dan mereka sampai sana, mereka berazam nak semayang di bumi itu. Illa kharaja min zunubihi kayawmi waladathu ummuh. Dia kata, ya Allah, bagi satu reward, bagi satu hadiah dekat mereka yang mai ke Masjid Aqsa, yang sembahyang di atas bumi Aqsa ini, bagi satu hadiah dekat mereka. Hadiah apa? Mereka balik dalam keadaan mereka bersih daripada dosa, jadi macam mana budak baru beranak keluar pada perut mak. Siapa minta ni? Nabi Allah Sulaiman AS. Dia minta dekat siapa? Dia minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cerita benda ni. Nabi Muhammad cerita ni, cerita Nabi Sulaiman, dialah orang yang bertanggungjawab meletak batu asas pembinaan Baitul Maqdis. Lepas siap dia bina semua, dia minta doa kepada Allah tiga benda. Nabi Muhammad cerita benda ni dan Nabi Muhammad kata, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ithnatani
faqad u'tiyahuma. Nabi Muhammad kata, tiga dia minta, dua Tuhan sudah bagi kat dia. Apa yang Tuhan bagi dekat Nabi Allah Sulaiman AS, Tuhan bagi apa dekat dia? Tuhan bagi dekat dia power. Dia boleh kontrol manusia. Tuhan bagi dekat dia power, dia boleh kontrol jin. Tuan-tuan pernah baca dalam satu ayat, Surah Saba ayat 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falamma qadayna 'alaihil maut ma dallahum 'ala mautih illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atih. Falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Sadaqallahul azim. Ayat 14 Surah Saba. Balik cek sekali. Tuhan kata apa? Tak kala kami tetapkan kewafatan Sulaiman. Sekejap lagi saya ditunjuk ni dalam ni. Saya pun tak nak guna ni. Pertama kali ni insyaAllah nak guna. Nak tunjuk gambar saja sekejap lagi. Tunjuk gambar. Sekeping saja pun. Saja buat bagi takut buat main ni semua ni. Sekeping saja gambar nak tunjuk. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Saya pergi dalam gambar tu, kita nanti tunjuk spot dia, tempat kejadian ayat ni di mana. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia boleh kontrol manusia, dia boleh kontrol jin, dia boleh kontrol binatang, dan dia boleh kontrol ni angin dan sebagainya. Matinya, wafatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni, wafat dalam keadaan duduk atas kursi, duduk pegang tongkat. Dia wafat, orang tak tahu kata dia wafat. Dia duduk steady atas bangku, duduk pegang tongkat. Siapa cerita ni benda ni? Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Mana Allah cerita benda ni? Allah cerita dalam Surah Saba ayat 14. Allah kata, falamma qadayna 'alaihil maut, apabila sampai masa kami wafatkan Sulaiman, madallahum ala mautih, tidak ada tanda-tanda kewafatan dia. Nampak dia steady duduk atas bangku pegang tongkat. Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah, melainkan mai anai-anai makan tongkat dia. Hak dia duduk pegang tongkat tu, anai-anai makan tongkat, makan tongkat reput. Falamma kharra tabayyanatil jinnu, bila tungkat dimakan anak-anak reput, kharra, tersungkuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Bila Nabi Sulaiman alaihi salam tersungkuk jatuh kerana tungkat dia dah dimakan anak-anak, jin terkejut. Jin telah diperkulikan oleh dia untuk buat kerja. Jin ni buat kerja duk boleh tengok Sulaiman duk di bangku duk pegang tungkat, nampak cengih, depa tak wani main-main. Depa kata, bos duk tengok kita buat kerja. Tiba-tiba Nabi Sulaiman AS tungkat dah dimakan anak-anak dan dia tobah, tersungkur. Bahu jin sedang, awak dia jatuh. Pergi tengok, meninggal dah. Dah wafat dah Nabi Allah Sulaiman AS ni. Allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil azabil muhin. Tuhan kata dalam Surah Saba ayat 14 ni, jin kata apa? Kalaulah kami tahu dia dah mati dah, tak ada pasal kami nak pergi buat kerja jadi kuli dia, duk kena hina dengan dia. Tuan-tuan, dengar macam cerita Al-Fulailah Wailailah, macam cerita Seribu Satu Malam. Dengar macam cerita Hikayat Sang Kancil. Tapi ini cerita Quran. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang Allah dia bawa main cerita-cerita yang sangat pelik ini. Allah bawa main dalam Quran. Sebab Allah tahu dah akhir zaman, manusia banyak nanti duk bercakap banyak. Akhir zaman, manusia semakin ramai yang duk cakap banyak. Yang bila main hadis, dia nak pertikai.
Sampai orang dah kata hadis sahih pun dia nak tolak lagi. Sampai dia tolak hadis sahih, dia kata, saya tolak ni pasal apa? Dia kata, pasal saya tahu Bukhari tolak lagi banyak pada saya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kedatangan orang-orang yang macam ini, awal-awal surat, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Maka Allah buat mai cerita-cerita pelik ini dalam Quran. Supaya manusia yang suka-suka menolak hadis ini, tang sini dia tersangkut. Walaupun hati kecil dia rasa macam tak percaya ayat Quran. Tapi oleh kerana ayat Quran, dia kena percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tiga benda yang Nabi Sulaiman minta, dua Tuhan sudah bagi dekat dia. Tuhan sudah bagi dekat dia power sampai dia boleh kontrol semua makhluk ni, dan Tuhan sudah bagi dekat dia satu kerajaan yang kuat sehinggakan Balqis tunduk kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam banyak-banyak hadis yang menceritakan tentang Masjid Aqsa dan Baitul Maqdis ini, ada juga hadis-hadis yang da'if dan da'if jiddan, dan ada juga hadis yang mungkar. Di antaranya ialah hadis yang da'if, riwayat daripada Ibnu Majah. Dia kata, an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمره من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب قالت فخرجت أي من بيت المقدس بعمره أو كما قال حديثه حديث ضعيف رواية ابن ماجه. Hadis da'if ni kita boleh baca dengan syarat kita menerangkan status dia. Pasal apa? Kalau kita tak baca langsung, saat-saat kita jumpa dia dalam kitab mana-mana, kita dah ingat hadis itu sahih. Jadi bila kita dengar dan kita tahu, bila kita jumpa, kita tahu ini hadis da'if. Hadis da'if ni apa tuan-tuan? Hadis da'if ini hadis, tetapi dia mempunyai beberapa masalah yang menyebabkan darjat dia turun daripada sahih, hasan kepada da'if. Dalam hadis da'if ni dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man ahalla bi umrah min baitil maqdis. Isteri Nabi Ummu Salamah, dia kata Nabi bersabda, siapa yang doa ada di Baitil Maqdis dan niat nak buat umrah daripada Baitil Maqdis. Dia doa ada di Baitil Maqdis, dia niat nak buat umrah. Kanat lahu kafarah lima qablaha min adh-dhunub. Maka Allah ampunkan segala dosa dia. Begitu bunyi hadisnya. So hari ini kalau tuan-tuan tengok pakej umrah hari ini, semua syarikat buat macam ni. Daripada Malaysia, di Kuala Lumpur, kita akan masuk Jordan. Kita akan masuk Amman, Jordan. Daripada Amman, Jordan, kita akan masuk ke Baitul Maqdis melalui Jerusalem. Daripada sana, kita balik mai ke Amman dan kita terus masuk sama ada Jeddah ataupun Madinah. So, ada orang baca hadis ni. Dia kata kalau sekiranya kita daripada Baitul Maqdis, kita niat nak pergi buat umrah, habis semua dosa kita dipadamkan. Dia kata. Pasal apa? Pasal ini hadis dia. Ummu Salamah, bila dia dengar Nabi SAW kata macam tu, فَخَرَجْتُ أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ bi umrah. Dia kata oleh kerana Nabi kata lagu tu, maka aku pun buat. Daripada Baitul Maqdis, aku nak pi buat umrah di Makkah. Tapi ulama kemudiannya mengatakan itu hadis dhaif. Satu. Yang kedua, hadis yang disebut sebagai hadis mungkar. Hadis ni sekali lagi kita baca tafsir Nurul Ihsan, dia bawa mai hadis ni. Dan hadis ni adalah hadis mungkar. Daripada Maimunah. Maimunah ini adalah bekas jariah, bekas hamba perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Maimunah
jariah ataupun hamba perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat Nabi, afina fi baitil maqdis. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ceritalah apa-apa dekat aku tentang Baitul Maqdis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ardul mahsyal wal munsha. Hadisnya kata lebih dulu. Maimunah, dia pakai khadam perempuan Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ceritalah apa-apa tentang Baitul Maqdis dekat aku. Kononnya Nabi kata, yang dikatakan Baitul Maqdis itu ardul mahsyar. Dia akan jadi bumi mahsyar esok ni. Kononnya begitu. U'tuhu. Nabi kata, pilah ke sana. Tumpang apa hidup, tumpang ada rezeki lebih, pilah ke sana. Pilah ke Baitul Maqdis tu. Fasallu fihi. Bila sampai sana, semayanglah di atas bumi itu. Di atas bumi Aqsa itu. Fa inna salatun fihi. Karena sesungguhnya, sembahyang di situ, ka'alfi salah fi ghairi. Sama macam kita sembahyang 1,000 kali di tempat lain. Hadis bunyi macam tu. Qultu, maka Maimunah ni kata dekat Nabi, ara'aita in lam astati' an atahammala ilaih. Maimunah kata, ya Rasulullah, kalau saya tak mampu, saya tak ada duit, ataupun bila time dah ada duit, saya dah huzung tak larat untuk nak pi ke Baitul Maqdis, macam mana, apa yang saya boleh buat, ada option lain. Kan kita ni dalam hidup kita ni macam tu lah, time kita tengah sihat, cergas, elok semua, duit tak ada. Dia main umur kita dah main 50-55, duit ada, tak larat pula dah. Manusia punya putaran hidup. Ya. Masa sihat, masa cergas, masa mana pun boleh pergi, duit tak ada, tak boleh pergi. Ya. Anak sekolah dengan belanja yang tu, belanja yang ni, kira tak cukup. Kira tiap-tiap ujung bulan defisit. Tak defisit. Defisit ni belanja lebih daripada duit. Defisit, dia kata. Dia dah main umur 50, 55, 60, pencen dengan dapat graduiti, dengan duit pencen, anak pun dah besar-besar, semua dah pergi kerja sendiri dah, duit banyak, nak pergi tak boleh pula dah, dengan gout kena, dengan genci manis pun ada, dengan jantung pun dah pasang stand dah, dah apa semua. Dia berkata, haji, jom haji, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis apa, dia kata, aku nak pergi Padang Serai pun penat dah lah ni. Manusia. So, kadang perempuan Nabi SAW jariah ni, dia tanya Nabi. Nabi habang dekat dia, Baitul Maqdis ni satu tempat yang bagus. Nabi kata pula, u'tuhu, pi, jangan tak pi ke Baitul Maqdis ni. Fasallu fihi. Kalau sampai sana, semayang dalam Masjid Aqsa tu. Jangan lepaskan peluang itu. Pasal apa? Pasal hang semayang sekali dalam Masjid Aqsa, sama macam 1,000 kali semayang di tempat lain. Bila Maimunah ni dengar, benda ni impress. Dia rasa impress. Dia rasa macam nak pi. Tapi apakan daya duit tak ada. Maka Maimunah kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau saya tak mampu pi atas kekangan duit, ataupun atas kekangan kesihatan, saya tak sihat dan sebagainya, ada tak peluang lain yang saya boleh dapat tu, seumpama tu punya tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, fatuhdi lahu zaitan. Nabi kata, kalau tak leh pi tak apa, kalau ada orang nak pi, kirim dekat depa duit ke minyak ke whatever, kirim suruh orang yang nak pi tu bawa benda tu pi, yusraju fihi, supaya dengan duit yang kita bagi, dengan minyak yang kita bagi itu boleh digunakan untuk nyalakan api, nyalakan lampu di Baitul Maqdis itu. Tak boleh pergi, ada orang nak pergi. Han nak pergi Baitul Maqdis ke? Han nak pergi Baitul Maqdis sekali dengan umrah ke? Nah, bagi RM50 kat dia. Buatlah apa-apa di sana sebagai sumbangan kita untuk Baitul Maqdis. Begitu hadis dia. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكْ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ. Kononnya Nabi kata, siapa buat macam tu, dia sama macam pergi ke sana. Bila ulama kaji hadis ini, dia dapati hadis itu mungkar. Hadis mungkar. Maknanya, bukan hadis yang boleh digunakan pakai.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal adalah hadis yang sahih, riwayat daripada Jabir radhiyallahu an. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal salatun fi masjidi afdalu min alfi salah fi masiwa. Yang hadis sahihnya apa dia? Nabi kata, siapa sembahyang di masjid aku ni? Masjid aku ni masjid apa? Masjid Nabawi. Pahala dia sama macam 1,000 sembahyang di tempat lain. Jadi, yang kata pahala 1,000 sembahyang tu di masjid mana? Masjid Nabawi. Bukan Masjid Aqsa. Itu yang hadis sahih kata. Innal masjidal haram. Nabi kata, melainkan kalau berpeluang pergi sembahyang di Masjid Haram. Di Makkah. Wa salatun fil masjidil haram, sembahyang di Masjid Haram itu afdal min mi'ati alf salah, lebih baik daripada sembahyang 100,000 kali di masjid-masjid lain. Itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apapun yang kita nak bagitahunya ialah apa yang dikatakan Masjid Aqsa ini adalah satu tempat yang baik dan hebat, dan disebut oleh Allah dalam Quran akan keberkatan dia. Tak usah kita lagi cerita lagi sikit lagi Masjid Aqsa. Saya lagi bawa kita masuk kitab Masjid Aqsa, juga dipanggil Masjid Qibli. Qibli daripada perkataan Qiblah, Qiblah, Qiblah. Masjid Aqsa itu juga dipanggil Masjid Qibli. Kenapa dipanggil dia Masjid Qibli? Pasal dia menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum daripada perintah beralih menghadap ke masjid, Masjid Haram. Maka oleh kerana itu dipanggil juga dia dengan nama Masjid Qibli. Masjid Aqsa juga dipanggil Masjid Qibli, juga dipanggil Al-Jami'ul Aqsa. Al-Jami'ul Aqsa. Masjid Jami' Al-Aqsa. Tiga nama. Dan ada lagi orang bubuh nama-nama lain. Dia terletak di satu kawasan yang dipanggil Old City. Satu bandar lama. Cikgu Zambri, tolong saya. Old City. Itu di kawasan Jerusalem. Kita tengok gambar ni dulu. Saya pun tak pernah guna ni. Tak nak marif lah telefon Cikgu Zambri. Jadi kata, Cikgu bolehkah kita kejut lepas sikit malam ni? Biar Masjid Aqsa atas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, apa makna Aqsa? Bagi pesan ni tak ada. Apa makna Aqsa? Aqsa makna dia jauh. Tuan-tuan pernah dengar perkataan Aqsa dalam apa surah Yasin? Dia kata apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kan kita duk baca Yasin, dia kata apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan telah mai daripada aqsal madinah. Aqsal madinah maksudnya apa? Daripada ujung bandar yang jauh. Aqsa maksud dia jauh. Nabi Muhammad dibawa dalam Isra' dan Mi'raj. Nabi diisra'kan daripada Makkah ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa, ke satu tempat yang Aqsa, yang jauh daripada Mekah. Jauh ni maksud dia apa? Maksudnya kalau naik unta, sebulan perjalanan baru sampai ke Masjid Aqsa. Maka kerana tu Allah guna perkataan tu dalam Quran. Yang kata Masjid Aqsa ni, Allah guna dia di dalam Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia terletak di Baitul Maqdis Timur. Okay? Dia terletak di Baitul Maqdis Timur. Kawasan ni jadi rebutan. Berebut. Di antara tiga agama Ibrahimi dia panggil. Islam, Yahudi, Kristian. Tiga-tiga nak ni kawasan ini. Dia jadi satu kawasan golden triangle dari segi agama. Islam ada cerita dia di situ, Yahudi ada cerita dia di situ,
Kristian pun ada cerita dia di situ. Tiga-tiga agama ni tertumpu cerita di situ. Islam dia panggil Al-Haram Al-Sharif. Nih, tuan-tuan yang kata Masjid Aqsa tu bukan hak tepi hitam tu. Dia ada satu kubah kuning bertentang mai balik ni hak kubah hitam tu. Kita kata itu Masjid Aqsa. No, sebenarnya yang dimaksudkan dalam ayat yang kita nak baca sekejap lagi, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, bukanlah masjid hak kubah hitam tu. Tapi yang dimaksudkan dengan Masjid Aqsa itu ialah the whole area. Semua area yang bertembok tu, semua tu dimaksudkan oleh Allah sebagai Masjid Aqsa. Maknanya mana-mana part di bahagian dalam tembok itu, kalau kita semayang, kita dapat janji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ingat tak Nabi Sulaiman minta berapa dekat Tuhan tadi lepas dia siap buat Baitul Maqdis? Dia minta tiga. Satu dia minta apa? Dia minta power. Allah bagi dekat dia power seumpama power Tuhan. Yang kedua dia minta apa? Kerajaan yang kuat. Yang ketiga dia minta apa? Dia minta siapa yang sampai ke Masjid Aqsa, semayang di situ, bersihkanlah orang itu daripada segala dosa dia, sehingga dia jadi macam satu budak baru beranak, baru keluar daripada perut mak. Di mana ni yang kata semayang, siapa-siapa yang sampai dan semayang di situ, dia mendapat janji bersih diri daripada dosa? Di mana? Di mana-mana bahagian dalam kawasan Pak Saji itu. Bukan di Masjid Aqsa yang kubah hitam tu sahaja. Di mana-mana bahagian, semua tu dipanggil Aqsa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kawasan tu keluasan dia 35 ekar. Kawasan tu seluas 35 ekar. Di sini ni cerita Masya Allah cukup punya banyak. Saya boleh tunjuklah di situ. Okey. 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 Ah, mereka ni teknologi tinggi semualah, ya Allah. Susahlah pula. Yang ni sekarang. Okey, yang ni kita nanti guna. Tuan-tuan tengok belah situ. Okey. Dia tulis apa situ? Golden Gate. Okey. Golden Gate. Nampak? Kalau kita pi umrah ziarah Baitul Maqdis, kita akan masuk daripada area Golden Gate dulu. Nampak? Sebelum Golden Gate ni, sebelah luang tu, sebelah luang tembok, Golden Gate ni dia duduk di sebelah timur Baitul Maqdis. Timur. Situ dia panggil timur. Okey. Di situlah terletak kawasan perkuburan. Dan dua sahabat besar ada kubur di sana. Satu, Ubadah bin Samit. Kubur di situ. Satu lagi, Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma. Dua orang sahabat ni, cerita yang tu panjang. Tak macam kita terus malam ni kalau cerita itu pula. Kubur mereka di sana. Kita akan turun baik di sana, kita akan masuk daripada pintu yang kata Golden Gate tu. Masuk saja, kita jalan sikit saja, kita akan sampai di satu tempat yang dipanggil Kursi Sulaiman. Di situlah spot ayat yang kita baca tadi, Nabi Sulaiman duduk atas bangku, duduk pegang tungkat, duduk tengok jin yang disuruh buat kerja, dan dia wafat dalam keadaan duduk. Siapa pun tak sedar, pasal nampak dia macam steady, tiba-tiba dia tersungkur kerana tungkat dia dimakan anak-anak. Barulah semua orang sedar Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sudah wafat. Kejadian dia di situ. Selepas daripada Golden Gate tu, dia ada satu tempat dia panggil Kursi Sulaiman. Ambil sempena tempat Nabi Sulaiman wafat ketika duduk di atas bangku. Hari ini kalau tuan-tuan pergi, dia cuma tulis saja tempat tu Kursi Sulaiman. Tapi hari ini sudah jadi sekolah, dia panggil Girl School. Sekolah budak-budak perempuan di situlah ni. Okay.
Dan kemudiannya kita akan masuk ke yang ini dipanggil kubah sakhrah. Kubah sakhrah. Satu kubah yang di bawah kubah itu ada batu besar. Di bawah kubah itu ada batu besar. Batu apa tuan-tuan tu? Batu tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra Mi'raj. Nabi step atas batu tu untuk naik atas burak, untuk terbang melepasi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehinggalah sampai di satu tempat yang bernama Sidratil Muntaha. Di mana benda tu berlaku? Di kubah sakrah ni, yang kubah kuning ni. Dulu dia satu batu. Dan kalau mengikut cerita satu ulama besar yang terkenal, Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Oh tuan-tuan, kalau rajin duk baca kitab yang bermacam-macam, tuan-tuan akan jumpa nama ni, Ibnul Arabi. Dia ni orang Andalus, orang Spain. Hari ni orang Spain, Spain, Spanyol. Dia bermazhab Maliki dan dia faqih, fiqh Maliki. Ketika dia mengajar dan mensyarahkan hadis Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Ibnul Arabi sudah cerita ni, cerita batu ni, batu terapung ni. Ibnul Arabi cerita. Kalau tuan-tuan baca siapa dia Ibnul Arabi, tuan-tuan tidak mungkin boleh kata dia bohong. Pasal dia bukan orang jenis bohong. Ibnul Arabi kata dia sampai di sana, dia tengok kebesaran Allah. Dia kata ada seketul batu yang huge, yang besar, terapung, tidak bersentuh bumi di semua keliling dia. Dia kata Ibnul Arabi cerita dalam kuliah dia, ketika dia mensyarahkan hadis dalam kitab Al-Muwatta. Dia ni beranak tahun 1076 Masihi. Ini cerita 1000 tahun dulu, 900 tahun dulu punya cerita. Dia kata dia sampai di sana, ketika itu belum ada apa binaan lagi, dan dia dapat melihat batu tu tidak sentuh mana-mana bahagian bumi. Dia kata, saya ambil petikkan kata-kata Ibnul Arabi. Dia kata batu besar di Baitul Maqdis itu salah satu daripada tanda kebesaran dan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar Ibnul Arabi, dia kata batu itu, dia kata, terapung-apung sendiri di tengah-tengah Masjid Aqsa. Tuan-tuan, ini yang dikatakan kubah sakrah. Sebelah dia ni, tuan-tuan tengok sebelah ni, dia ada satu benda seumpama binaan kubah sakrah. Okay, yang tu kubah sakrah, tepi dia tu, tepi dia tu ada satu kecil benda, tapi binaan sama macam kubah sakrah. Yang tu dia panggil kubah silsilah, dia panggil. Kubah itu dibina untuk dijadikan center point. Seluruh kawasan Aqsa ni yang kata pagar bertembok ni, di situ menjadi center point dia. Kalau pi utara, selatan, timur, barat, situ center dia. Maka dibina satu seumpama macam kubah sakrah, kecil saja, sebagai nak tunjuk kata itulah center point kepada Masjid Aqsa. Okay. Tu yang kecil tepi tu. Okey. Ibnul Arabi bila ni dalam syarah dia, ketika dia mengajak kitab Muwatta, dia cerita benda ni. Dia kata dia sampai di sana, dia tengok satu batu besar yang terpisah daripada bahagian bumi di semua tepinya. Tiada yang memegangnya melainkan Allah Tuhan yang memegang langit daripada jatuh ke bumi. Dia kata bila dia tengok macam tu, pak kata mai dalam hati dia. Dia kata Allah Subhanahu wa taala, God is great. Tuhan maha besar. Batu ni tak jatuh pasal apa? Pasal yang memegang dia Allah yang memegang langit yang besar. Ibnul Arabi kata macam tu. Tuan-tuan balik sekali lagi, masuk cek tengok siapa dia Abu Bakar Ibnul Arabi ini. Tuan-tuan kenal dia, tuan-tuan akan tahu dia tidak berbohong. Dia kata puncak yang menjadi tempat pijak Nabi ketika nak naik borak itu condong. Dia kata batu tu dia tak duduk sama macam tu, dia condong lagu tu, dia condong sebelah. Dia kata
Dia cerita macam tu. Kemudian kata Ibnu Arabi lagi, dia kata aku takut nak pergi lalu di bawah batu itu, dia kata. Dalam kuliah hari ini kepada anak murid yang ramai ni, dia kata aku takut nak pergi lalu di bawah batu tu. Kerana aku rasa aku satu orang yang banyak dosa. Aku takut kalau aku lalu, tahkah batu tu empat aku. Ibnu Arabi kata macam tu. Tapi kemudiannya, dia kata ke anak murid dia, kemudiannya aku beranikan diri aku masuk di bawah batu itu. Allahu Akbar, dia kata, aku dapat rasa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala apabila aku tengok di setiap keliling batu itu tidak ada yang menyentuh bumi. Dan tidak ada mana bahagian pun yang bersentuh, melainkan semuanya renggang. Ada yang renggang sikit, ada yang renggang banyak, dia kata. Maknanya apa? Kubah ni, yang kata kubah sakharah ini, tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa. Jadi kalau kita ni ada rezeki sampai di sana, tak sah hidup berguling tangtukah, tak sah hidup nak bergantung, nak mendagu di batu tu. Cuma just nak abang kata, tanda kebesaran Allah. That's it. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tengok tepi buat ni. Ni kitab tak baca lagi ni. Tuan-tuan jangan ingat kata tak baca kitab malam ni. Baca insyaAllah. Tapi bagi nampak dulu yang kata Masjid Aqsa kompleks dia tu apa benda. Tuan-tuan tengok. Yang ni yang kata Kubah Sakhrah. Sini Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni masa Nabi sampai dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tak ada lagi. Tak ada dalam rupa masjid macam tu. Okay. Masa Isra' dan Mi'raj Nabi Maikun ni. Tuan nampak ni, ni Masjid Aqsa. Straight main balik ni. Dia tulis apa? Gate Morocco. Gate Morocco. Dia tulis di situ. Itulah pintu yang Nabi masuk ketika Nabi mai dalam peristiwa Isra' daripada Mekah. Nabi mai ke Baitul Maqdis. Nabi masuk ikut sini. Hari ini dinamakan, tempat masa itu tak ada lah, Gate Morocco ni tak ada. Kemudiannya diberi nama Gate Morocco. Tapi Nabi masuk daripada sini. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika dia pergi ke Baitul Maqdis untuk nak kontrol Baitul Maqdis, Umar juga masuk daripada arah itu. Arah yang Nabi masuk ketika Isra' dan Mi'raj. So Umar tahu, kata Nabi masuk kot tu, Umar masuk ikut jalan Nabi masuk. Sayangnya sahabat-sahabat dekat Nabi ni, mereka akan buat exactly macam Nabi buat. Bukti sayang kepada Nabi ni, mereka akan buat macam Nabi buat. Masuk ikut situ. Dan hari ni dijadikan satu pintu di sana, dinamakan Gate Morocco. Dan dia menjadi laluan non-Muslim untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Orang Islam tak boleh masuk waktu tu. Nampak dah? Mereka ambil tahu dah tentang sejarah hak sebenar ni. Yes, Yahudi tahu lebih daripada kita tahu. Pasal apa kata mereka tahu lebih daripada kita tahu? Pasal kita baru tahu malam ni. Kita baru tahu malam ni. Yahudi tahu lama dah. Maka dengan kerana tu, dia jadikan di situ special gate. Pintu masuk special untuk non-Muslim saja. Laluan Nabi masuk masa Isra' Mi'raj, laluan yang Umar Al-Khattab masuk pada masa dia nak masuk tawan Baitul Maqdis, laluan itu orang Islam dinafikan hak untuk masuk ikut situ. Bahkan dia jadikan itu satu-satunya gate untuk non-Muslim masuk di situ. Okay? Bila masuk saja di situ, di sini dia panggil apa? Masjid Buraq. Masjid Buraq. Di situlah Nabi tambat Buraq. Buraq ni apa tuan-tuan? Menantang hak Nabi naik seumpama kuda. Kecil daripada himar, besar daripada baral. Nabi naik daripada Mekah, mai ke Baitul Maqdis, Nabi naik Buraq. Buraq ini sekali kenjoy. Tahu kenjoy? Sekali loncat, sejauh mata memandang. Bila sampai di sini, Nabi tambat Buraq dia di situ. Tempat tambat Buraq itu kononnya sampai hari ini ada lagi tempat cakok tu. Kononnya, wallahu a'lam, sejauh mana betul besi itu besi tempat Nabi cakok dulu. Tapi hari ini pun dia klaim kata di situlah Nabi tambat dulu. Wallahu a'lam.
Kemudian Nabi sembahyang di sini dinamakan Masjid Buraq. Nabi sembahyang di situ mengimamkan para anbiya dan juga para malaikat dan sebagainya. Nabi sembahyang di situ. Lepas selesai Nabi sembahyang, Nabi keluar tu, Jibril tunggu Nabi. Tentu boleh rujuk di dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Bila Nabi keluar saja, Jibril duduk tunggu. Jibril bagi dekat Nabi dua. Satu, arak. Arak. Satu lagi, susu. Nabi pilih susu. Dan Nabi pilih susu, bismillah minum, Jibril kata, kamu pilih fitrah. Dalam Sahih Bukhari ada, di dalam Sahihain Bukhari Muslim pun ada, di dalam Muslim saja pun ada cerita benda ni. Nabi pilih susu dan Nabi minum susu. Daripada sinilah bergerak mai ke Kubah Sakhrah ini dan lagi sekali naik Buraq, naik ke langit satu, langit dua, sampai ke langit ketujuh. Kemudian Jibril stop dekat tu ya, dekat Sidratul Muntaha. Seterusnya Nabi saja yang melepasi, yang melepasi Sidratul Muntaha untuk mengada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita nanti baca hadis detail dia di dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan Salafi. Ini yang dikatakan kompleks Masjid Aqsa yang menjadi rebutan tiga agama. Pihak United Nations, Bangsa Bersatu, melalui UNESCO telah mengisytiharkan semua area ini sebagai kepunyaan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sebab nak elak daripada jadi tumpah darah, berebut dan sebagainya, isytiharkan sebagai duduk di bawah kuasa Bangsa-Bangsa Bersatu. Manakala masjid ini, Masjid Aqsa ini, duduk di bawah kekuasaan wakaf kerajaan Jordan dan beberapa Islamic state yang lain. Itu jaga di situ. Tapi Yahudi, macam yang kita tahu, United Nations ke, UNESCO ke, apakah, dia kata hampa simpan ke hampa. Dia kontrol semua sekali. Dia ambil semua kawasan itu menjadi kawasan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah satu cerita malam yang menimpa umat Islam seluruh dunia. Hari ini, ini minta abang lagi ini. Kalau kita mai, kita ziarah masjid, ni apa nama tempat yang dikatakan Kubah Sakhrah ini, dia macam platform tinggi. Kita turun anak tangga ni, sampai dataran landai ni, kita nak mai ke Masjid Aqsa. Tapi kalau kita kona pi sebelah kanan, di sini start bazar, tempat shopping ada di situ. Kita masuk saja, kena pegang poket. Apa boleh beli, mudah beli tuan-tuan. Lepas kita melepasi kawasan bazar ni, di sini kita akan jumpa satu checkpoint tentera Yahudi. Kita kena lalu tu, macam kita dulu lalu di airport tu, masuk dia bunyi tet-tet-tet-tet, tengok rabat, tengok kunci kereta duduk dalam poket. Tang ni ni, lepas daripada laluan bazar ni sampai di ujung, jumpa security checkpoint Yahudi. Lepas pada tu, baru kita boleh keluar naik balik ni. Keluar daripada kawasan kota ni, di sini ni. Berdempek ni. Balik sini Masjid Buraq, balik sini, dia pergi Wailing Wall. Ataupun Morning Wall. Morning bukan morning pagi. Morning ni. Raya orang menangis ni. Yahudi nanti dia berhimpun ramai dekat tembok ni, kerana ini mereka klaim sebagai tempat suci mereka. Lepas pergi dekat tembok tu, mereka duduk anggur, duduk teriak, duduk apa tu. Di sinilah tempat dia. Di sini tempat dia. Dinding ni, Wailing Wall ni, dengan Masjid Buraq ni, sharing. Sharing, begitu. Lepas daripada tu, di sini kita akan tengok ni, kawasan-kawasan ni, luar pagar balik ni, balik tembok luar ni, di sini semua kawasan yang mereka kata, mereka tengah duk buat arkeologi punya kerja. Duk korek, apa benda mereka cari pun tak tahu. Whatever it is, Yahudi claim kata, di kawasan ini dulu mereka kata ada kuil mereka, kuil pertama mereka dan kuil kedua mereka, kononnya pada zaman silam dulu dibina di kawasan ini, dan mereka bercadang untuk nak bina kuil ketiga mereka di sini. Bila tak tahu, tapi mereka habang dah.
Dan selepas daripada kita, balik sini tak abang ni. Ini kena abang juga ni. Balik ni. Ni tang ni. Daripada Kubah Sakrah kita turun nak main Masjid Aqsa ni, kalau kita pi ke belah kiri. Dia tulis apa tu? Musalla apa? Marwani. Musalla Marwani ni tuan-tuan, dia tak boleh akses, dia tak boleh masuk daripada sini. Dia kena masuk daripada depan ni. Masuk ni anak tangga turun, 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 turun. Basement. Kawasan bawah tanah. Punya luas. Kita tak sangka. Kita turun-turun tu, tengok-tengok satu kawasan kapet merah tempat semayang ni. Luas. Lagi duk pi, lagi ada. Lagi duk pi, lagi ada. Lagi duk pi, lagi ada. Sampailah belah ujung ni. Bawah tanah, bawah tanah. Di atas tak nampak. Sampai belah ujung ni, kita akan sampai satu tempat. Di tempat itu, ada batu yang melengkung. Ada batu. Yang mengikut ceritanya, Nabi Allah Isa alaihi salam dibesarkan di situ. Sahabat batu lengkung tu tempat mak dia Maryam mandikan dia. Semua tu ada di kawasan bawah tanah di sini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, yang kata Masjid Aqsa ni is very historical. Sangat-sangat bersejarah. Setiap jengkai bumi dia ni ada cerita dia. Dan ulama-ulama Islam di sana, macam mana di Madinah juga, mereka buat pemetaan semula. Peta. Nak boleh tahu tu, di mana, spot mana, tempat mana, apa peristiwa dia, dibuat semula pemetaan itu oleh ulama-ulama yang dipercayai di sana. Dan hari ini mereka tandakan dengan kubah-kubah macam-macam. Yang tiap-tiap satu tempat itu, ada ceritanya sama ada berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra' Mi'raj dia ataupun berkaitan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam ataupun berkaitan dengan apa-apa benda yang ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya alhamdulillah sampai sekali. Teringin nak pergi lagi sekali. Maklum saja tuan-tuan, bila kita pergi kali pertama ni dia blur. Tau blur. Kelabu. Jadi macam budak sekolah rendah, cikgu bawa pergi Tanjung Bunga. Jadi begitu. Sampai sampai cikgu tak sampai lah, turun. Turun, meneruh, turun. Tengok laut nak terkam pergi tu. Tak tahu yang pada ekor. Untuk tu aku sama. Bila pergi tempat ni pertama kali, jadi tak nampak. Tapi kalau sekiranya orang nak bawa kita pergi tu, dia tunjuk hak ni dulu kat kita, dia cerita benda ni dulu kat kita, sehingga kita dah overview dah tempat nak kita nak pergi tu, by the time kita pergi esok, kita tak jadi kelangkabut lagi tu. Kita sampai, dia kata ingat dah hari tu, hak saya terang hari tu, ingat dah yang saya tunjuk gambar rajah tu, ingat dah saya abang kata masuk kodik, kita connect balik dengan maklumat yang kita dapat sebelum pergi. Lebih membawa manfaat dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama dengan kursus haji. Kalau kita ni duk pergi kursus haji, Masjid Simpang Pat Matang Buloh buat pun kita mai, Masjid Silogok buat pun kita pi, buat di Masjid Badawi pun kita sampai, mana masjid buat kita ada, tapi sampai hari nak pi esok duk tak tahu punca lagi. Pasal apa? Cara kawan hak duk bagi kursus tu terang kat kita, dia tak visualize benda ni. Dia tak bagi kita nampak ni, aku nak pi buat haji ni, nak pi buat apa, nak buat macam mana, flow dia macam mana. Mekah nak pi Arafah, Arafah nak main Muzdalifah, Muzdalifah nak main Mina, Mina nak balik main nak tawaf ifadah, tawaf rukun dan sebagainya. Sampai dah nak pi haji esok dah, tanya lagi, telefon ustaz, ustaz ni nak tanya, ni saya esok nak turun lah ni pun. Okey, bagus, alhamdulillah kata, jangan lupa doa kat saya. Tak apa, doa tu tak apa, ni nak tanya. Duk kelabu ni. Kita kata nak tanya apa? Tak, dia kata ni, ya Allah, saya itu macam pasal faham dah, depa ni buat bagi saya serabut balik. Kita kata, serabut apa? Tak, dia kata macam pergi buat haji ni ustaz, dia kata. Macam, okey ustaz, dia rumah okey tu kita dah kalut lah. Okey ustaz, lah macam ni ustaz. Kita daripada Arafah. Okey Ustaz. Lepas dia dah main okey banyak kali. Nampak? Tu dia nak baru nak susun balik. Esok nak turun. Ni baru duk susun balik. Lepas daripada Arafah, kita nanti pergi Muzdalifah kan Ustaz? Ya, betul ya kita kata. Okey Ustaz. Jadi daripada, okey tu mana dia clear tu. Okey. Daripada Muzdalifah, mereka kata bas nanti tinggal. Lepas tu bas nanti main balik, nanti bawa kita nak pergi Mina kan Ustaz? Ha, kata betul ya, pergi Mina. Okey Ustaz, bila sampai di Mina, dia kata kita pagi-pagi tu apa cerita pun, kita pergi melontang jamrah Aqabah saja kan Ustaz?
Kita kata ya betul eh. Jamrah Aqabah ni hak ujung balik nu sekali dah Ustaz. Kita kata betul eh. Okey Ustaz. Lepas pada kita melontak Jamrah Aqabah, kita nanti bercukong kan? Dia kata. Kita kata ya betul eh. Okey, jadi makna bila kita bercukong, kita sudah tahallul awal kan? Dia kata. Kita kata ya betul eh. Correct. Okey. Lepas tu Ustaz, katalah kita lepas pada melontak Jamratul Aqabah, kita bercukong, lepas itu kita nak terus balik Mekah, boleh tak boleh? Kita kata boleh, tak ada masalah. Okey Ustaz, kalau kita dah balik, okey tu nampak berapa kali lah. Kita dah sampai Mekah, kita tawaf, dia kata. Tawaf tu dia panggil tawaf rukun kan? Kita kata ya betul eh. Dah lepas tawaf rukun, kita sa'i kan? Correct? Kita kata sa'i, okey. Lepas sa'i nak cukong lagi tak? Dia kata. Nampak Ustaz? Nampak tak? Dia kata, pasal apa? Pasal duk pi umrah 3 kali dah sebelum haji ni, tawaf, sa'i, cukong. Baik, now dia kata tadi, lepas melontak Jamratul Aqabah, dah cukong dah. Darah tu tak kering lagi, duk meleleh lagi. Dia kata, turun pi Mekah, tawaf, sa'i, nak cukong lagi tak? Nampak anda? Soalan itu, kita tahu dah, syekh ni kelabu asyari. Kita orang tanya ni kita beritahu dia ni kelabu dia berapa persen kita beritahu. Kita beritahu. Nampak anda? Inilah cerita dia. Pasal apa? Pasal sebelum dia pi dia tak overview betul-betul ibadat ni. Dia rasa macam dia faham. Tapi bila sampai sana, rupanya tak apa nak faham. Belum cerita habis dah semua dah. Nak bertolak keluar daripada Mekah nak pi ke Madinah. Lepas itu, tawaf. Apa nama? Wada'. Lepas tawaf wada', duk tunggu bah. Tunggu bah untuk nak pergi Madinah ataupun untuk nak pergi Jeddah untuk nak fly balik. Dalam pada duk tunggu tu, telefon lah ni semua ada kamera. Tak ambil duk tunggu-tunggu-tunggu kan, selfie satu. Buat lagu tu, saya buat peace. Mai satu orang kata, eh, hang duk ambil gambar ni. Hang tawah lagi, tawah dah dah. Lepas tawah hang duk ambil gambar, hang kena kambing sekok. Oh, punggah dia kata. Oh, betul lah dia dah. Betul lah. Tak tahu. Tak tahu aku pergi kursus dulu dia faham bang. Kalau dah lepas tawah wadah tak boleh dah ambil gambar. Ambil gambar kambing saya kong. Dia mula ketak. Dia sejuk kaki, sejuk tangan. Dia pergi tanya kawan bilik dia. Kawan bilik dia kata, ha, kambing saya kong. Allah. Dia kata. Dia duduk main ketak. Dah betul-betul kena tak kena? Yang tu tanya orang lain. Jangan tanya saya. Nampak ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum pi kita mau clear benda ni. Di sana kita nanti jumpa mufti ni cukup ramai di sana. Mufti ni cukup punya ramai di sana. Satu mufti kata lagu ni, satu mufti kata lagu ni. Dia bagi kita pening ya. Hak kita buat cantik dah tu. My last dah lepas tawaf wada' kita jadi rapla balik. Baik tuan-tuan, bagi clear benda-benda ni semua. Macam itulah tentang cerita Masjid Aqsa ni. Kita nampak apa benda betul-betul jadi di situ. Takat tu dulu kita baca kita. Boleh? Baik, kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Kita masuk tafsir surah Al-Isra. Tafsir surah Al-Isra. Dia kata surah Al-Isra ataupun surah Asra. Ini adalah surah Makkiyah. Apa maksud surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di Makkah. Okey. Ada 111 ayat. Surah Al-Isra yang kita nak baca ni ada 111 ayat. Daripada 111 ayat itu 103 turun di Makkah. 8 ayat turun di Madinah. So, 103 ayat Makkiyah, 8 ayat Madaniyah. Jom kita baca. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Okay. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu juzuk malam daripada masjidil haram di Makkah ke masjidil aqsa di Baitul Maqdis. Ni, yang kita cerita tadi ni. Daripada Makkah, Allah bawa Nabi Muhammad naik burak. Mai ke Baitul Maqdis. Makna Aqsa ialah jauh. Ha, kita abang tadi. Aqsa tu makna dia jauh. Masjidil Aqsa maknanya masjid yang jauh. Jauh maksudnya apa?
jauh dari Makkah. Begitu. Okey. Sebulan perjalanan dari Makkah, kalau betul-betul naik kenderaan, naik unta, nak berjalan, nak bergerak daripada Makkah nak pergi ke sana, sebulan masa untuk sampai di Masjid Aqsa. Firman Allah, allazi barakna haulah. Baitul Maqdis, yakni yang telah kami berkati akan sekelilingnya. Itu dia. Tadi ni area yang Pak Sagi kita tunjuk tadi tu, itu bumi yang diberkati. Kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan check in hotel, dia tulis di dinding tu, dia tulis Al-Ardul Muqaddasah. Dia tulis Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci. Dia tulis itu. Kita doa ada di atas bumi yang suci selepas daripada Makkah dan Madinah. Begitu. Dengan dia kata sungai, pokok kayu, buah-buahan dan sebagainya. Dan juga ada di sana kubur para anbiya dan juga kiblat pertama kepada umat Islam dan para anbiya dulu. Dan juga, tuan-tuan dengar, dan juga bumi itu mahsyar hari kiamat. Dia tulis di sini. Tadi kita beritahu apa? Hadis yang kata bumi itu mahsyar. Hadis apa? Hadis Munkar. Kita kata. Dia masuk dalam kitab ni. So, bila kita dah tahu yang tu, bila kita baca, and then kita notice. Okay, benda ni tidak sahih. That's it. Okay? Baik. Dia kata, dan sebaik-baik tempat kemudian daripada Makkah dan Madinah. Selepas daripada Makkah, lepas daripada Madinah, sinilah bumi yang sangat baik. Di atas muka bumi Allah ni. Begitu. Firman Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya kami, yakni Allah, memperlihatkan kepada Muhammad segala tanda kudrat kami yang ajaib itu. Tuhan bawa Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra'. Isra' ni daripada Mekah mai Baitul Maqdis. Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratil Muntaha. Allah bawa Nabi Muhammad daripada Mekah ke sini Isra', daripada Baitul Maqdis naik ke atas Mi'raj. Tujuan dia apa? Linuriyahu min ayatina. Supaya Allah nak bagi Nabi nampak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Mantap iman. Nabi SAW yang memang dah mantap ni, Allah pekejap lagi dengan diperlihatkan benda-benda ni. Kita hari ni tak boleh pergi sampai level tu, tapi kita boleh sampai di bumi Aqsa ini. Kita boleh sampai dan kita boleh dengar cerita bumi itu, dan mudah-mudahan dengan itu iman kita jadi mantap. Begitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang amat mendengar akan perkataan nabinya. Allah dia cukup dengar apa yang nabi kata. Kemudian Allah pindahkan kiblat daripada Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis ke Kaabah di Makkah. Di antara sebabnya apa saya faham? Di antara sebabnya Quran ada cerita. Sebab Nabi SAW sendiri, hati dia nak supaya Mekah itu menjadi kiblat. Tapi oleh kerana Allah perintahkan Baitul Maqdis ini menjadi kiblat, maka Nabi terima. Walaupun Nabi terima Baitul Maqdis jadi kiblat, tapi hati Nabi ini dia nak supaya Kaabah itu jadi kiblat. Allah tahu tak? Allah tahu. Dan Allah cerita benda ini dalam Quran. Allah kata apa? Aku melihat engkau duduk langut-langut tengok ke atas. Tuhan kata, aku tahu hang nak supaya kiblat itu pi ke Kaabah di Mekah. Maka dengan itu Tuhan kata, aku pindahkan ke Mekah. Nampak tuan macam mana sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Lagi dia kata Allah amat melihat akan segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kurnia Allah akan nikmat ke atas Nabi dengan Isra' dan Mi'raj itu. Allah bagi reward kepada Nabi. Isra' Mi'raj ini berlaku bila tuan-tuan? Selepas Nabi kena musibah bertimpa-timpa. Nabi kematian siapa? Orang yang paling dia sayang masa itu siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Tak ada bahasa yang boleh menceritakan sayang Nabi kepada Khadijah ni. Tak ada perkataan boleh habaq.
Khadijah, selama Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tak menikah dengan siapa-siapa pun. Pengorbanan yang Khadijah buat ni kerana Nabi tak akan lupa seumur hidup dia. Khadijah lah satu-satunya isteri yang bagi anak kepada Nabi ni. Anak ni segala, Fatimah segala, Ruqayyah segala. Semua ni anak kepada Khadijah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan Khadijah. Remuk redam hati Nabi. Bukan Nabi tidak boleh terima takdir Allah. Tetapi Nabi kehilangan bukan saja isteri, bukan saja orang yang dia sayang. Tetapi Nabi hilang orang yang paling paham dia selama ini. Orang yang bukan sahaja habis masa, bukan sahaja habis duit ringgit dan segala-galanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula Nabi menerima pula kewafatan pak penakan dia yang dia cukup sayang. Siapa dia? Abu Talib. Dalam keadaan sedih macam ni, Nabi pergi ke Taif. Apa Nabi kena di Taif? Nabi disambut dengan ketul batu oleh penduduk Taif. Dalam keadaan sedih, gundah gulana ini, Allah bawa Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dengan tujuan supaya Nabi terhibur daripada kesedihan yang bertalu-talu itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang melengkapi berhimpun dengan anbiya, sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka menjadi imam. Nabi sampai di sana, Nabi sembahyang. Tadi kita tunjuk gambar dekat apa tadi? Dekat Masjid Burak. Nabi jadi imam, sembahyang dan mengimamkan anbiya lain semua. Maka kurnia Allah atas nikmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj itu dibawa naik ke langit melihat keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bermunajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa datang akan daku, akan burak. Ini Nabi cerita. Yang ni dia ambil intipati daripada hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Dan hadis ini sahih. Ada di dalam sahih Bukhari dan Muslim, ada dalam Bukhari saja, ada dalam Muslim saja. Apa yang dia nak cerita ni? Masa di Mekah, dibawa mai kepada Nabi satu menatang, nama menatang tu Burak. Yang tu yang dia bubuh nama Burak Oil. Burak Oil, amal buh minyak tu. Dia kenjui sekali. Dia kenjui masuk pari tu. Burak. Iaitu menatang putih. Jadi dia yang kata Burak ini menatang color putih. Tak ada tampung apa. Putih. Satu body putih. Besar sedikit daripada himar. Dan kecil sedikit daripada baral. Tiada jantan dan tiada betina. Dia kata. Menghantar kakinya pada tempat sehabis mata memandang. Dia sekali lompat, tak nampak lah. Begitu. Maka aku naik akan dia. Nabi kata dia naik Burak itu. Maka berjalan ia dengan aku daripada satu tempat kepada satu tempat. Sehinggalah sampai ke Baitul Maqdis. Burak tu sampai di Baitul Maqdis. Dekat pintu apa tadi kita beritahu tadi? Ni duduk test balik ni. Pintu apa tadi? Pintu Morocco. Pintu Morocco. Sampai di situ, dia tambat Burak dia di situ. Dan kata dalam riwayat yang berbagai-bagai, semua Nabi-Nabi pun kalau pergi ke sana, akan tambat di tempat yang sama. Begitu. Maka ditambat Burak itu pada halqah ataupun gelang, halqah apa, satu ring yang ada di situ, tambat di situ, yang menjadi tempat tambat padanya para anbiya akan kenaikan mereka ketika mereka datang ke tempat itu. Memang tempat parking di situ. Dia kata, maka aku sembahyang padanya dua rakaat, aku menjadi imam kepada anbiya dan malaikat dan sebagainya. Kemudian aku keluar, maka aku bawa, maka bawa datang akan daku oleh Jibril dengan bejana satu khamar dan satu susu. Kita cerita dah tadi. Lepas sembahyang, keluar-keluar Jibril duduk tunggu. Bagi dua, suruh pilih. Satu bekas minum, di dalamnya khamar, arak. Lagi satu bekas susu. Maka aku pilih susu. Maka kata Jibril, engkau pilih fitrah, yakni kejadian Islam. Jibril kata, bijak, memang inilah yang sepatut pilih dan engkau pilih yang ini.
Susu itu fitrah. Manusia beranak mai minum apa? Susu mak dia. Susu itu fitrah. Itu yang dipilih oleh Nabi. Kemudian dinaik dengan aku ke langit dunia. Ha, start daripada kubah sakrah tadi, di bawah ada batu. Daripada situ Nabi pijak atas batu, naik atas burak untuk naik ke langit. Dia kata. Maka bila sampai di tiap-tiap pintu langit itu, maka minta buka oleh Jibril. Maka dikata oleh penjaga pintu langit, siapa engkau? Dalam hadis Bukhari pun cerita macam tu. Tiap-tiap langit ada pintu dia. Dia sampai di pintu langit yang pertama, penjaga tanya, siapa engkau? Kata Jibril, aku Jibril. Dia kata. Malaikat yang jaga tu tanya, ni siapa? Jibril kata, aku Jibril. Tanda dia kata, I sir. Pasal Jibril bos. Jibril ketua malaikat. Dia kata, aku Jibril bos. Maka dikata oleh penjaga pintu langit, siapa serta engkau? Siapa mai sekali tu? Dia kata, nampak macam bukan seorang. Kata Jibril, Muhammad. Dan tengok yang kata Nabi Muhammad ni, nak tengok penduduk langit kenal tak dia ni. Itu first time dia naik ke langit. Bila Jibril bila penjaga pintu langit tanya siapa, Jibril kata aku Jibril. Penjaga pintu langit kata tu siapa tu, main sekali. Jibril jawab apa? Muhammad. Sepatah ya dia jawab. Muhammad. Maka dikata, telah dipanggilkah dia? Malaikat tahu dah. Penjaga pintu langit tahu dah. Maka kata malaikat penjaga pintu langit ni, adakah sudah time Allah panggil dia? Mana malaikat yang menjaga pintu langit sudah maklum, sudah dapat sikla, sudah dapat pekeliling. Kata, akan naik satu orang hamba aku yang sangat istimewa, nama dia Muhammad. Bila tanya dia, Jibril kata, ni yang mai dengan aku ni Muhammad. Terus dia kata apa? Adakah sudah time Tuhan panggil dia? Makna dah tahu. Depa dah well informed tentang Muhammad nak naik ke langit ni. Maka kata Jibril, ya, telah dipanggil akan dia. Macam tu tuan-tuan. Telah dipanggil akan dia. Maka dibuka pintu langit bagi kami. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Adam alaihi salam. Di langit pertama. Tuan-tuan, ini hadis sahih. Saya ulang banyak kali ni. Ini hadis sahih. Bila lepas saja pintu langit yang pertama, jumpa siapa? Adam alaihi salam. Maka kata Adam, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Maka kata Adam alaihi salam, marhaban maksud dia apa? Welcome. Selamat datang anak yang salih dan nabi yang salih. Adam pun kenal lah. Tak ada pergi duduk tengok lagu pelitum pelitum tum tum tum, tak ada. Kenal dah. Jumpa Adam tu. Adam tengok tahu dah, ini Muhammad. Ini orang Allah sudah bagi tahu. Adam alaihi salam manusia pertama sudah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak abang apa tuan-tuan agak kita? Dia nak abang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat special. Sangat special. Begitu. Maka kata Adam alaihi salam, marhaban, selamat datang. Dan doa Adam kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di sini dia selit masuk satu adab. Adab apa? Kita sama kita kena saling doa, mendoakan di antara satu sama lain. Kena saling doa. Paling komand jumpa dia, hayyakallah. Paling komand hayyakallah. Apa makna hayyakallah? Orang Arab kan, dia kalau jumpa ayat, dia kata assalamualaikum ya akhi, hayyakallah. Hayyakallah makna dia, Allah bina satu rumah kepada kamu di dalam syurga Allah. Itu doa dia. Allah sediakan kepada kamu satu rumah di syurga. Simple word. Hayyakallah. Barakallahu fik. Allah yubarik fik. Perkataan-perkataan simple macam ni mesti selalu duk ada di mulut kita. Apatah lagi menjelang pilihan raya. Teruk sangat.
Hana sokong parti apa tu hang punya pasal, tapi sampai duk maki hamun orang ni apa cerita? Tak mau macam tu. Kita tahu dia parti apa, kita parti apa, jumpa, doa dekat dia. Mak, kalau satu hari Allah bagi petunjuk, bagi hidayah dekat dia, Allah berkati hidup dia, takkah dia faham perjuangan kita? Berduk maki dia, piduk kata macam-macam. Jangan, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Depa bubar parlimen, kita bubar kuliah akhirat. Tak boleh, pun. Masalah dengan orang ni kan. Tuan pun tahu baru ni viral pula. Dia kata saya habis kata orang tua ni umur 90 tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia pakai maki saya. Ya Allah tuan-tuan. Ni muka ni dia buat maki. Tak kesian kah? Kuliah tu 2 tahun lepas. 2 tahun lepas meh. Kuliah 2 tahun lepas. Masa tu tak ada cerita lagi pun pasal dia. Tak ada cerita pun. Tiba-tiba nama dia naik, dicalonkan untuk jadi Perdana Menteri. Dia pergi gunting balik hak kuliah kita 2 tahun lepas tu, lempak masuk dalam masyarakat ni. Orang kata saya mengulas isu semasa. Buta, saya kena maki. Tak pernah jawab malam ni saja masuk selingan tu. Buta, kena maki. Politik punya pasal pergi jadi macam tu. Apa ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sudahlah kita perbetul diri kita. Sebab kita tak tahu kita nak mati bila. Biar kita mati, Allah boleh welcome kita, Allah terima kita, sebab kita mati sebagai orang yang beriman kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW lepas pintu lagi yang pertama, jumpa Adam. Adam, Nabi kata apa? Adam doakan aku. Adam doakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus lagi dia kata, maka dibukalah pintu langit bagi kami. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Adam, Adam doa kepada aku. Kemudian naik aku ke langit yang kedua. Maka menuntut buka pintu oleh Jibril. Maka dikata oleh malaikat penjaga pintu langit, siapa engkau? Dia kata aku Jibril. Siapa serta engkau? Dia kata Muhammad. Maka ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit, sudah disuruh dan sudah dipanggilkah dia? Sama. Jibril kata, ya, sudah dipanggil. Maka dibuka, masuk. Bila masuk sahaja, dia kata, tiba-tiba aku bertemu dengan dua anak khalah, yakni saudara sebelah ibu, iaitu Nabi Allah Yahya dan juga Nabi Isa AS. Di langit yang kedua, jumpa dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya ni bin apa, tuan-tuan? Bin Zakaria. Bin Zakaria. Dan juga Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria, mereka ni related. Mereka ni adik-beradik. Adik-beradik sebelah mak. Sebelah Maryam. Adik-beradik. Nabi Muhammad jumpa balik ni dengan Nabi-Nabi ni. Jumpa dengan Nabi Yahya yang dah wafat berapa lama, dengan Nabi Isa yang belum wafat. Jumpa di situ. Dan maka manakala keduanya berjumpa, mereka berkata, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anak yang baik dan juga nabi yang baik. Doa macam tu. Dan didoakan bagiku dengan kebajikan oleh kedua-dua itu. Sama juga Nabi Yahya pun doa Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam pun juga doa kepada Nabi Muhammad. Kemudian naik aku ke langit ketiga. Maka minta dibuka pintu oleh Jibril. Maka dikata, siapa engkau? Katanya aku Jibril. Dikata, siapa dengan engkau? Katanya Muhammad. Maka dikata, dah disuruh panggilkah dia? Ya, telah disuruh panggil. Maka dibuka pintu langit. Dan tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu langit terobos dan langit ketiga. Jumpa siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata dalam hadis? Dan sesungguhnya diberi akan dia setengah daripada keelokan. Itu Nabi Yusuf. Nabi Muhammad first time tengok Nabi Yusuf. Mai dalam hati dia apa? Masya Allah, dia kata, Nabi Yusuf ni segala segak yang ada atas muka bumi ni ada ke dia. Segak Nabi Yusuf ni. Maka kata Yusuf, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Sama juga
ucap selamat datang, dan Nabi Yusuf mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit yang keempat, maka minta buka pintu oleh Jibril. Maka dikata, siapa engkau? Maka dikata kepadanya, aku Jibril. Ditanya, siapa serta engkau? Katanya, Muhammad. Maka ditanya, adakah dia telah dipanggil? Kata Jibril, ya, sudah dipanggil. Dibukalah pintu langit yang keempat. Tiba-tiba aku jumpa Nabi Idris alaihi salam. Tu langit ke berapa lah tu? Empat. Tu saja tanya, takut lena. Kan? Takut lena tinggal tanya tu, bukan saja ada tujuan tanya. Jumpa Nabi Allah Idris alaihi salam. Maka berkata, ya marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Dan doa Nabi Idris bagi aku. Tiap-tiap langit jumpa nabi-nabi, tidak ada lain melainkan doa yang baik-baik. Satu benda kita nak ambil daripada Isra dan Mi'raj ni, apa dia? Doakan kebaikan kepada semua orang. Kalau kita rasa kita betul, kita rasa kawan dia tak apa betul, doakan dia supaya dia betul. Bukan sumpah seranah dia, bukan maki dia, bukan caci dia, bukan condemn dia, bukan malukan dia, tapi doakan dia. Kalau dia berubah jadi betul, macam yang kita kata kita betul ni, dah bertambah bilangan orang-orang yang betul dalam dunia. Baik, kemudian naik aku, maka berkata ia, marhaban bil akhi salih, dan sebagainya. Masuklah aku ke langit yang kelima, maka menuntut buka Jibril. Maka ditanya, siapa engkau? Katanya, aku Jibril. Maka dikata, siapa dengan engkau? Katanya, Muhammad. Dah dipanggilkah dia? Dah dipanggil. Kemudian dibuka pintu, aku bertemu di langit yang kelima itu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Langit kelima, jumpa Nabi Harun alaihi salam. Maka kata dia, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Dan Harun pun mendoakan dia. Begitulah naik ke langit ketujuh. Ha, tu dia mula tak mau baca dah tu. Pasti dia tu ulang benda yang sama. Sampai dah langit ke enam, dia ulang lagi. Hak tujuh tu ulang lah. Sampai ke langit yang ke enam. Buka pintu langit. Jumpa siapa di langit yang ke enam? Jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Sama juga Nabi Allah Musa doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan diteruskan ke langit yang ketujuh. Bila dibuka saja pintu langit yang ketujuh, dia jumpa siapa? Maka dijumpanya di sana Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan nampak? Bulan lepas kita baca cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang istimewa Ibrahim ini. Memang istimewa. Tu kategori dok naik tadi, langit satu, langit dua, langit tiga, langit last sebelum Sidratil Muntaha, siapa yang Nabi Muhammad jumpa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang tidak silap, Nabi Ibrahim ini sangat istimewa selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Maka kata ia, maka didoakan oleh Ibrahim alaihi salam kepada aku. Maka tiba-tiba Ibrahim alaihi salam bersandar di Baitul Ma'mur, dia kata. Ini tuan-tuan dalam hadis sahih sebut macam ni. Tuan-tuan buka di dalam As-Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim pun sebut, dalam Bukhari saja pun sebut, dalam Muslim saja pun sebut. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh, bila Nabi Muhammad masuk tengok, dia duduk bersandar dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa dia tuan-tuan? Satu tempat seumpama Baitullah di atas muka bumi. Saya dah baca ada hadis ni di Masjid Brown Garden, kalau tak silap. Masjid Brown Garden Penang. Saya dah baca ada hadis ni. Baitul Ma'mur ni, Hiyal Kaabah dalam hadis kata. Dia duduk bertentangan dengan Kaabah di bumi. Cuma dia menjadi tempat tawaf siapa? Malaikat Allah Al-Muqarrabun. Malaikat tawaf di sana, kita duduk tawaf di bawah ni. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di langit ketujuh, tengok-tengok Nabi Ibrahim duduk sandak di situ. Duduk sandak dekat Baitul Ma'mur. Dan masuk akan dia, yang ni akan Baitul Ma'mur tu, tiap-tiap hari 70 ribu malaikat. Tiap-tiap hari 70 ribu malaikat masuk tawaf di Baitul Ma'mur itu. Kemudian tiada kembali mereka itu lagi ke Baitul Ma'mur itu apabila keluar. 70 ribu tawah keluar tak balik mai dah. 70 ribu lain pula masuk, tawah keluar tak balik mai dah. Esok 70 ribu lain pula masuk, tawah keluar tak mai balik dah.
Tuan-tuan boleh bayangkan berapa ramai malaikat dia ada di atas muka bumi ni? Ramai, tuan-tuan. Mereka ini semua adalah kaki tangan Allah. Allazi, yang mereka ini la ya'sunallaha ma amarahum. Depa ini tidak pernah menderhakai Allah atas apa juga perintah yang Allah bagi dekat depa. Punya ramainya malaikat ni. Kemudian dibawa dengan aku kepada kayu syajaratul muntaha ataupun sidratul muntaha. Maka tiba-tiba daunnya seperti telinga gajah. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, ini hadis sahih. Yang kata sidratul muntaha ni ada daun, daun dia besar-besar, sebesar telinga gajah, dia kata. Dan tiba-tiba buahnya seperti geriba ayam. Geriba tu, geriba orang Arab dia bila semelih kambing ke apa ke semua, kulit dia lapah tu dia jahit balik, dia bubuh ayam buat tempat simpan ayam. Dia panggil benda tu, dia panggil geriba. Dan dia boleh jadi sejuk macam duduk dalam peti ais. Ni geriba ni, dia boleh jadi sejuk macam ayam kita buh dalam peti ais. Yang kata pokok ni, sidratul muntaha ni, pokok dia ni dalam Bukhari cerita, dalam Muslim, indah, cantik ni, tak tahu nak apa. Nabi boleh rasa saja keindahan tu, rasa nikmat keindahan tu, tak tahu nak apa macam mana. Dia ada daun yang besar-besar, dia ada buah yang besar-besar, Nabi kata. Maka meliputi akan dia, yang ni akan sidratul muntaha itu, barang yang meliputi daripada kerjaan Allah subhanahu wa ta'ala, daripada keelokannya dan banyak warnanya dan berubah-ubah warnanya, yang tak ada seorang pun berkuasa dan mampu nak mensifatkan keelokan sidratul muntaha itu. Yang ni beyond kemampuan manusia, melepasi kemampuan manusia nak cerita. Nabi SAW pun tak boleh nak cerita macam mana. Cuma Nabi kata sidratul muntaha ni tak tahu nak apa, cantik dengan warna-warninya, dengan warna dia berubah-ubahnya. Nabi kata cantik, tidak ada satu manusia yang mampu nak terangkan sifat cantik itu. Begitu. Maka mewahyu Allah kepada aku barang yang hendak diwahyukan. Di situlah Allah memerintahkan Nabi. Dan fardu atasku dan ke atas umatku tiap-tiap hari 50 waktu sembahyang. Di situlah difardukan sembahyang. Maka turun aku sampai ke langit yang ke-6. Pergi jumpa Nabi Allah Musa AS. Bila Tuhan Abang Muhammad dipanggil mai ni, selain daripada nak menghiburkan hati Nabi, nak bagi perintah sembahyang. Tuan-tuan, that's why sembahyang ni very, very, very important. Sangat penting. Hang gebang lah kuat macam mana pun, kalau tak sembahyang, tak boleh pakai. Sembahyang ni sangat penting. Sebab Nabi kata, al-farqu bainal muslim wal kafir tarku salah. Nak beza Islam dengan kafir, tengok dia tinggal sembahyang tak. Kalau tinggal, lebih kurang yang hang dengan kafir. Dan perintah sembahyang ni, dia tak macam perintah lain. Perintah lain padan dengan Allah buat turun ayat Quran, suruh buat. Tapi sembahyang, Allah specially invite Nabi naik pergi sampai melepasi langit ke-7, nak habaq kata kena sembahyang. Itu aja. Nabi SAW kata dia dengar yang tu 50 waktu. Dia tak kata apa. Dia keluar daripada depan Allah, dia pergi jumpa Nabi Musa AS. Lagi sekali saya habaq tuan-tuan, ini hadis sahih. Pergi jumpa Nabi Musa AS. Maka kata Musa, apa yang difardukan oleh Tuhan engkau ke atas umat engkau? Kata dia, Allah suruh sembahyang 50 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad habaq dekat Nabi Musa, Allah suruh sembahyang 50 waktu. Kata Musa, balik Muhammad kepada Tuhan engkau, minta diringankan. Maka umat engkau tidak akan mampu buat 50 waktu sembahyang. Nabi Musa kata, tersadum cari pasal. Aku dengan Bani Israel boleh tak boleh nak buat, hanya duduk sembang berai. Kata umat hang boleh buat. Pergi balik jumpa Tuhan, abang ni 50 ni semua memang mereka tak akan mampu buat.
pi bagi tahu. Maka aku telah cuba jumpa Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya diringankan, maka umat engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Cuba, aku dah cuba benda ni kepada Bani Israel dengan 2 rakaat pagi, 2 rakaat tengah hari dan 2 rakaat petang. Maka lemah mereka itu daripada melakukannya. Nabi Musa kata apa? Bani Israel, umat aku, aku try mereka 3 kali ya. Pagi sembahyang 2 rakaat, tengah hari 2 rakaat, petang 2 rakaat. Itu pun merambuk habis. Dua-dua-dua aja. Habis merambuk, tak boleh buat. Dia kata, Bani Israel surrender mereka. Tak boleh buat sembahyang 3 waktu, tiap-tiap 1 waktu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, mereka tak boleh buat. Maka sabda Nabi SAW, maka baliklah aku menghadap Tuhan. Aku sembahkan kepada Tuhan, ya Rab, khafif an ummati. Nabi kata apa? Wahai Tuhanku, ringankanlah ke atas umat aku. Maka dikurangkan daripada aku 5 waktu sembahyang. Pergi balik jumpa Tuhan, 50 ni perasan lagu Haji Mi'ah tak boleh buat. 2 perasan lagu Haji Aziz tak boleh buat. 2 perasan lagu, duduk abang lagu tu. Okey, Tuhan kata tak apa, potong 5. Tinggal 45 waktu. Cikgu Zamri kata tak pergi sekolah. Duk mayar je tak pergi sekolah. Tak boleh nak pergi sekolah. Pasal apa? Sembayang 50 waktu. Okey. Aku balik kepada Musa dan kata kepada dia, Tuhan dah bagi diskaun 5. Tuhan potong 5 waktu. Sudah dikurangkan 5. Kata Musa, umat engkau tak akan kuasa melakukannya. Baliklah, minta kepada Tuhan supaya diringankan. Musa kata, tahu deh. Dia pun tak boleh buat. Dia abang bercuti kat Tuhan. Dia pun tak akan boleh buat. Musa ni, sebagai orang tua. Dia kata begitu. Sabda Nabi, maka sentiasalah aku ulang alik. Daripada Musa naik pergi jumpa Tuhan, minta kurang dan sebagainya. Dan dikurangkan daripada 50, dikurangkan 5, 5, 5. Sehinggalah firman Allah, ya Muhammad, 5 sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam. Sampai last Tuhan kata, okeylah Muhammad, lah ni macam ni lah. Sehari semalam buat 5 ya. Tuhan kata, tiap-tiap 1 sembahyang itu pahala 10. Walaupun buat 5, tiap-tiap 1 tu 10. 5, 50 juga. Hang dapat macam hak perintah Hawaii, tapi kerja diringankan. Tuhan kata lagu tu. Maka demikian itu, 50 sembahyang. Equivalent, sama macam sembahyang 50 kali juga. Dan barang siapa yang cita-cita dengan kerja kebajikan, maka tiada jadi ia. Lagi satu, Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, di kalangan umat hang esok, kalau ada niat nak buat baik, niat nak buat baik, maka tiada jadi ia. Tiba-tiba tak jadi buat. Kan, tadi, daripada pejabat tadi, dia kata dah malam ni, Ustaz Samsuri main simpan 4 tahun buluh nak pergi. Ya. Niat nak main. Okay. Satu, P7 tadi, bini kata, abang, malam ni jom pergi kena Tom Yam mana tu. Yang kata, bini ni. Kan? Dia kata, jom malam ni pergi kena Tom Yam mana ke? Ish, dia kata, dulu ingat nak pergi mengaji. Oh, jangan lah, kata. Esok dah ada kerja dah. Jom lah, Tom Yam. Allah, abang, kat selalu pergi. Dia kata, okey, Tom Yam. Dapat tak pahala dia ni? Dapat tak? Dia kata, dia dah niat, dah bercita-cita nak buat satu kebajikan. Tiba-tiba tak jadi. Disurat dan ditulis baginya 1 pahala. Dapat juga. Tuhan kata, bagilah. Dah dia niat tadi, bagi 1 lah, kata. Ni, Syekh Tom Yam ni, dapat juga 1. Aduh. Tapi kes ni kena original lah. Tak boleh tiap-tiap hari lagu duduk makan 1, 1, 1. Tak boleh. Tuhan tahu. Yang ni memang niat nak main sungguh. Atau tak jadi, 1 dapat. Tuhan abangkan Nabi Muhammad, Muhammad, selain daripada 50 waktu dah tinggal 5 waktu, ada lagi bonus aku bagi dekat umat hang ni. Apa dia bonus dia? Niat nak buat baik, tiba-tiba tak jadi buat, dapat 1 pahala. Bonus untuk umat Muhammad. Dan jika ia buat, maka ditulis kepadanya 10 pahala. Duk ingat daripada pejabat ni, kata aku malam ni nak kena ni ya, nak kena pergi masjid mentang buluh dan main subuh 10. 10 tu pahala, pahala menunaikan niat dia. Pahala duduk dalam majlis ilmu tu lain lagi. Lagi besar punya pahala ni. Tuan-tuan duduk malam ni, dalam hadis lain, hadis sahih yang lain kata apa? Satu orang kebetulan lalu. Wih, dia tengok apa ramai malam ni. Ceramah politik lah.
Dia ingat dulu tu. Nak masuk parking apa selit-selit motor masuk. Masuk main pun duduk-duduk tenggek tepi kolah je. Dia ni malaikat abang kat Tuhan. Malaikat kata ada seorang hamba engkau, rajulun khata. Malaikat kata satu orang hamba yang banyak buat salah, banyak berdosa. Nakai punya syekh dia ni. Dia kebetulan innama marra. Malaikat kata dekat Tuhan, dia lalu, dia bukan nak main mengaji, dia kebetulan lalu, dia tengok orang ramai, dia singgah. Dia singgah-singgah duduk-duduk dengar, terus melekat dengar. Malaikat kata dekat Tuhan, ni macam mana nak kira dia ni? Dia tak ada niat nak main, dia kebetulan lalu, kemudian dia singgah. Dan dia ni abdul khata', satu orang yang banyak buat dosa, buat salah. Ni nak kira macam mana? Tuhan kata apa dekat malaikat? Walahu ghafartu. Tuhan kata bagi dia ni keampunan aku. Masya Allah tuan-tuan. Tambah hak memang niat nak main-main pula duduk bersila ni. Ngaduk tengok jam ni 9.45 dah. 9.45 dia tak berhenti lagi. Apa tuan-tuan? Keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan duk maki saya lah hati rugi lah. Tak boleh. Sikit lagi lah. 3 baris lagi lah. 3 baris lagi. Dan barang siapa cita-cita nak buat jahat, yang ni bonus kepada umat Nabi Muhammad. Barang siapa cita-cita nak buat jahat dan tidak buat, maka tiada ditulis apa-apa. Dia memang niat nak buat jahat. Dia kata, tak guna habis. 9.45 tak orang tinggi. Aku nak pergi buka angin kereta dia. Dia hangat dia, pergi buka angin tayar kereta. Kan? Niat tu, tak tulis. Tak ada apa. Tadi niat nak buat baik, tiba-tiba tak buat, dapat 1. Niat nak buat jahat, niat nak buat jahat, tiba-tiba tak buat, tak tulis apa. Pasal tak buat. Dan jika dikerjakannya, tapi kalau dia niat nak buat jahat, dia buat sungguh, ditulis 1 kejahatan. Bukan tulis 10, 1 kejahatan. Tuan-tuan boleh bayang tak, kalau kita balik menghadap Allah esok, buat balik dosa banyak, maknanya kita betul-betul jahat. 1 kebaikan kita buat 10 pahala. 1 jahat kita buat 1. Tiba-tiba kita balik menghadap Allah, buat balik kejahatan lebih banyak daripada pahala. Makna kata sepanjang hidup kita, kita banyak buat jahat. Na'udzubillah min zalik. Maka turun aku, yakni Nabi SAW sampai kepada Musa. Aku habang kepada Musa. Kata Musa kepada aku, balik menghadap Tuhan kau, minta korang lagi. Dah tinggal 5 dah pergi habaq kat Nabi Musa. Nabi kata pergi minta korang sikit lagi. Pasal umat aku Bani Israel 3 waktu ya. 2, 2, 2 pun mereka tak boleh buat. Hang 5 tau. 5 waktu pula subuh 2. Lohok 4. Asyar 4. Maghrib 3. Aisyah 4. Tak masuk lagi pergi duk buat qabliyah ba'diyah zuhur 4-4 lagi. Ada macam ni mereka tak boleh buat eh. Nabi Musa kata. Maka aku kata kepada Musa, aku telah pun berulang-ulang jumpa Tuhan sampai aku sudah berasa malu. Nabi kata aku malu dah. Sampai 5 pun nak pergi minta korang lagi ayam muka, nak buatang mana. Nabi kata tak dah, tak mau jumpa dah. Dan hadis itu riwayat Syaikhan Bukhari dan Muslim. Kuat dah hadis tu? Sangat kuat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, wallahu a'lam. Dia habis betul 9.45 terpacak habis. Dan dia kata sambung lepas ni, dan riwayat Hakim daripada Ibni Abbas, sabda Nabi, ra'aitu Rabbi, aku lihat Tuhan aku, yakni pada malam Isra', dengan mata kepala aku 10 kali. Yang ni ada satu hadis Nabi kata apa, aku tengok Tuhan aku 10 kali. 10 kali ni macam mana kira dia tuan-tuan? Ni matematik ni. Macam mana kira dia? Naik-naik tu menghadap Tuhan. 1. Tuhan abang kata 50 semayang. Turun mai jumpa Nabi Musa. Naik pula 2. Potong 5. Daripada 50 tolak 5. 2 ada lagi 45. Turun naik 9 kali. 9 kali kali 5 jadi 45. Maksudnya 9 kali jumpa. Termasuk hak jumpa mula tadi, 10 kali jumpa. Dalam hadis dia kata apa? Nabi kata, ra'aitu Rabbi, aku melihat Tuhan aku dengan mata kepala aku pada malam Isra' 10 kali.
10 kali tu kira dia macam tadi. Jumpa mula sekali, kemudian duk minta korang semayang tu 9 kali. So total dia naik pergi mengada Allah 10 kali. Nabi Muhammad tengok Allah 10 kali. Macam mana? Tu saya tanya. Tu saya tanya. Pasal apa? Bukan kerja kita nak tanya. Macam mana Nabi tengok Allah ni ada arah ke? No. Tu saya duk tanya benda tu. Tanya tu semua cari pasal. Macam mana yang diceritakan kita dengar dan kita beriman. Habis. Baik. Dia kata, dan aku jumpa tu 10 kali, sekali jumpa dan 9 kali minta digugurkan sembahyang. Wallahu a'lam. Lepas ni masuk wa ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Qasas.